Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat kerah Shanghai dan cara pemasangannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama-tama kita potong kainnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita setrika kain kerasnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita jahit satu sepatu dari pinggir ya teman-teman. Kemudian kita rapikan sisa jahitannya ya. Kemudian kita satukan dengan lapisan kerahnya ya. Kemudian kita jahit di pinggir kain kerasnya ya teman-teman, kurang lebih 1 mili dari kain keras. Kain kerasnya jangan sampai kejahit ya teman-teman. Lalu kita rapikan sisa jahitannya ya. Kemudian kita cekris ya teman-teman. Lalu kita rapikan bagian bawahnya. Kemudian kita tandai tengah-tengahnya. Terus kita balik kerahnya. Langkah selanjutnya kita kasih jahitan bantuan ya. Sudah jadi ya teman-teman, langkah selanjutnya kita ke cara pemasangannya. Sebelumnya kita sudah tandai batas bahunya ya, agar nanti bahu kanan dan kiri sama panjang. Pemasangan kerahnya dari dalam ya teman-teman. Jahitan bahu kita arahkan ke bagian badan belakang ya. Lalu kita jahit dari bagian luar ya. Thank you.
Kemudian kita buang jahitan bantuannya ya, teman-teman. Udah jadi ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Dan apabila masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video dari kami, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.